Harus bisa mendorong supaya pembangunan masjid ini selesai. Bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam pembangunan masjid ini, termasuk pemerintah daerah, harus segera menyelesaikan itu. Saya kasih tempo 3 bulan terakhir ini tidak diselesaikan, berarti saya harus melaporkan secara resmi ke kepolisian dan kejaksaan. Yang menyebabkan keterlambatan ini? Saya tidak tahu, tapi rencananya saya sudah lihat. Itu 18 miliar. 18 miliar. Yang sudah keluar tuh 14 miliar. Sedangkan keadaan begini finisi itu banyak. Dan kalau misalkan 14 miliar itu menaruh seperti ini. Boleh. Semua sudah. 14 itu sejadi semua tuh. Tapi buktinya belum. Ini sudah satu bukti saja. Di dalam kontrak itu 14 miliar menara sudah berdiri. Lihat menara sana itu. Tapi kan saat ini belum. Jadi waktu 3 bulan saya minta untuk ini segera dipertanggungjawabkan. Kalau ketua panitia beliau dari sisi administrasi. Tapi dari sisi pembangunan siapa yang diberikan kewenangan waktu itu oleh pemerintah daerah untuk membangun ini harus bertanggung jawab. Siapa yang kerjakan? Enggak tahu. Tapi sudah berapa lama nih Pak Bupati? Di berapa lama ini kan? Ketua 16. Ini ketua panitia. Dari 16 Oktober. 1 Oktober. Tahun 16. 2016. 2016. Sampai sekarang terbengkalai, Pak. Jadi janganlah cari-cari siapa yang salah, yang merasa punya kewajiban ini selesaikan. Yang merasa punya kewajiban ini selesaikan. Supaya jangan kalian cari-cari siapa yang salah. Bisa. Jadi kalau yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan masjid ini, ya segera.